akan sangat berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya. Karena inilah pertama kali sejak COVID kita kembali menghadirkan warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2 tahun sebelumnya hanya kita lakukan perayaan secara sederhana mengingat masih adanya keterbatasan-keterbatasan karena COVID. Nah, setelah 2 tahun kita akan menghadirkan lagi warga negara Indonesia yang masih ada di Beijing maupun diaspora Indonesia. Perayaan terdiri dalam 2 bagian. Yang pertama adalah pengibaran bendera akan sangat khidmat, dan yang kedua adalah hiburan dari kita untuk memaknai HUT ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.